Kalau Soul Nation kali ini kita bawain lagu Maaf sama Sandi Sandoro, itu bisa dibilang rasanya tuh jazz rasa rock gitu. Ya, setiap kolaborasi buat saya sangat berarti ya. Jadi dengan siapa aja, yang jelas dengan seniman yang real, seniman musik gitu. Jadi bukan wannabe gitu. Dan saya lihat di sini juga Gecko bukan wannabe musician, dan saya lihat memang bagus karyanya dan penyanyinya bisa nyanyi keren suaranya. Pengalaman yang sangat berharga sekali. Kenapa? Karena Gecko itu ibaratnya kalau misalnya dibilang genre pasti beda sama Sandi Sandoro. Tapi kami di sini merasa tertantang untuk bisa membuat hal itu menjadi menarik. New arrangement-nya mesti keren ya. Kebetulan di sini di arrangement sama Egy Puradireja keren banget. Saya kira tuh sangat menarik sih. Kita pengen dari berempat juga plus sama tim semuanya pasti ingin yang terbaik untuk LA Lights Project kali ini. Untuk di Java Soul Nation nanti mudah-mudahan apa yang kita pengenin bisa terwujud. Amin! Pokoknya berani enjoy! Maafkanlah hati ini. Kami Gecko, kami bakal ada di LA Lights Music Project. Jangan lupa saksikan kami tanggal 30 September di Istora Senayan, LA Lights Java Soul Nation 2012. Berani enjoy! Ini kolaborasi yang sangat unik karena ini gabungan antara dua genre, yaitu rock and roll-nya ala The Beatles dan reggae-nya ala Ras Muhammad. So, sangat unik. Aku selalu pengen ngasih lihat ya penonton dan pendengar musik bahwa music is music, you know. Bahwa ya sebenarnya sih emang ini proyek yang sebuah proyek lintas genre sih. Yo, salam damai, ini Duta Reggae Indonesia, Ras Muhammad. If you want to watch a combination of rock and roll, twist style with a rub-a-dub avayanai, reggae, lo harus nonton nanti 30 September di Java Soul Nation, you know. Pukul diriku dengan musik, pukul diriku dengan musik now, pukul diriku dengan musik, yeah. Bob Marley menyatakan musik membebaskan rakyat dari belenggu mental Babylon. Jangan diragukan, zigzigedangdai, bila musik memukul kau tak rasakan sakit.